Mama Lita apa Mama Yukero ya? Dari jauh sih udah glowing banget mukanya tuh, kayak lampu jauh. Ah, samperin ah, penasaran gue. Bener Mama, Mama Lita. Di Ate ngagetin aja deh, bikin jantungan. Ya emang Mama ngapain aja sih sendirian di sini kayak kiper dah. Lagi healing Ate, lagi healing. Aduh, enak banget healing sambil orange juice gitu. Tapi Ma, apa? Ngeliat Mama kan biasa lah, Ate bawanya lapar. Ah, tuh kan, mau minta apa? Pasti mau masakin ya? Iya dong, masakin dong Ma. Kena lagi. Udah mau bikin apa hari ini? Apa aja yang penting Ate enak lidahnya dimanjain gitu. Ya udah kalau gitu, ayo ikut aku Mas. Nah Ate, aku udah siap untuk masak. Tapi sebelum itu kita sapa dulu Besti di rumah. Hai Besti, ketemu lagi bersama aku dan Ate di Cooking is Fun. Pagi ini kita sedang berada di Hotel Mandarin Oriental Jakarta. Ma, apa? Ate lagi pengen dimasakin yang crush-crush, yang renyah-renyah gitu, bisa nggak Ma? Yang keras-keras ya renyah-renyah? Ih, bisa dong. Nah, karena hari ini kita temanya all about telur, aku mau masakin Ate dan Besti di rumah crispy egg rice ball. Wow, delicioso. Ayo, buatin buruan, Ma. Udah lapar banget nih. Nah, Besti di rumah, yuk ikut masak crispy egg rice ball ala Cooking is Fun. Dan ini dia bahan-bahannya. Nah, di sini aku udah siapin nasi putih. Ada tepung bumbu serbaguna. Di sini aku siapin dua, yang satu buat tepung kering, yang satu nanti buat adonan basahnya. Terus ada minyak goreng, telur, bawang bombay, daun bawang, garam, kaldu bubuk, saus sambal, mayonnaise, dan saus tomat. Nah sekarang kita mau kocok dulu telurnya. Kita masukin daun bawang. Terus kita tambahkan kaldu bubuk, sedikit garam. Jadi ini pertama aku mau bikin telur dadarnya dulu. Kita bikin telur dadarnya dulu. Ma, Ate lagi sebel loh Ma. Kenapa tuh? Sebel deh sama ini, anak-anak paskibra. Kenapa? Ya masa mereka bisa jalan bareng, kita enggak? Ya. Ma, itu telurnya harus didadar ya? Nggak bisa diceplok ya? Harus didadar, Ate. Nanti kalau diceplok, jadinya telur ceplok. Jadinya gede-gede ya telur ceplok. Oke. Wah, udah jadi ya telurnya, Ma. Udah jadi, Ate. Sekarang kita mau bikin adonan basah tepungnya dulu. Mama sering nggak ke Mandarin Hotel ini? Ini sering banget Ate, di sini tuh anak-anak seneng banget kalau staycation, tuh ada kolam renang, lihat kan di belakang aku. Sekarang kita mau potong telurnya dulu. Kita potong menjadi 6 bagian. Nah kalau kalian bosen makan telur dadar bisa dibikin dengan variasi seperti ini. Nah, lalu telurnya ini kita masukin ke dalam adonan tepung basah. Lagi. Mama pinter banget deh, Ma, masaknya, Ma. Iya dong, namanya juga Mama Lita. Oh. Yeay, udah mulai digoreng ya, Ma? Iya, Ate, tuh. Ma, kasih tips dong ke Ate, gimana caranya goreng telur biar crispy gitu? Yang pertama pasti minyaknya harus banyak, terus harus benar-benar panas dulu, biar tepungnya itu nggak melempem karena kebanyakan nyerap minyak. Dipanasinya pakai api cemburu bisa nggak, Ma? Pakai api asmara yang dahulu pernah membara. Ini lama-lama nanti berubah acara kita, Teh. Kenapa? Nyanyi mulu.
Masak-masak sendiri, Ate masih sendiri. Gimana aku dong, Ma? Aku juga sendiri. Gimana dong? Jangan mancing-mancing, Ma. Ate suka kepancing loh. Nah, sambil nunggu ini matang, aku mau siapin nasinya dulu. Jadi di sini aku udah siapin nasi putih. Nah, ini telurnya udah matang. Wah, enak banget tuh kelihatannya. Yummy. Kita tinggal masukin telurnya. Nah, Teh, kita tambahin saus tomat, saus sambal, dan mayonnaise. Mama dari tadi kayaknya banyak yang jemput sama di bawah, Ma. Diklaksonin mulu. Ini kebetulan lagi ada ultah TNI di bawah, jadi dari tadi tuh wing-wing-wing-wing gitu. Seru ya hari ini, Ma? Seru dong. Rame gitu. Di bawah rame, ya kan? Biar semakin cantik, kita tambahin daun-daun ini. Tara, ini dia crispy egg rice ball ala Cooking is Fun. Yay! Buat Besti yang baru bergabung, aku mau kasih lihat lagi resep menu yang tadi udah aku masak. Nah, Besti, jangan kemana-mana dulu, tetap di Cooking is Fun.